Halo Clasher, balik lagi bersama aku di channel Haranto Gaming. Di video kali ini, aku mau share ke kalian semuanya yaitu cara daftar Liga Perang Clan COC. Kira-kira gimana cara mendaftar Liga Perang Clan? Yaitu kalian klik tombol Liga di sebelah kiri tadi. Terus di sini ada Liga Perang Clan, bertempurlah dalam grup yang terdiri dari 8 clan untuk mencari tahu siapa yang terkuat. Raih kejayaan dan mendapatkan XP. Nah, di sini kalian bisa bergabung di liga untuk mendaftar selama 2 hari. Jadi kalian bisa memanfaatkan momentum ini untuk daftar ya. Jadi jangan sampai ketinggalan dan dimulainya itu di awal bulan tanggal 1 atau 2. Itu langsung daftar aja. Oke, di sini ada frekuensi 15 versus 15 dan 30 versus 30. Kalian bisa pilih dan maksimal anggota klan yang bisa kalian ajak ikut Liga Perang Klan adalah 15 anggota. Jadi kalau kurang dari 15 nggak bisa ya teman-teman. Jadi kalau klan baru langsung aja mencari anggota yang lain biar bisa ikut Liga Perang Klan. Di sini aku pilih 15 saja. Nanti sini kalau pengen ngajak temen ikut itu klik ikut, kalau enggak ya keluar gitu. Diklik lagi tombol ikut sampai keluar itu ya. Oke, langsung aja daftar liga. Nah, di sini kita mencari klan untuk melawan klan kita di Liga Perang Klan COC. Kita tunggu aja, enggak memakan waktu yang lama, dan akhirnya kita nemu anggota klan yang lain untuk ikut di Liga Perang Klan kali ini. Oh ya, untuk Liga Perang Klan Februari tetap 7 ronde ya teman-teman. Tidak seperti tahun yang kemarin cuma 5 ronde. Dan sekarang normal ya 7 ronde. Di sini kalau kalian pengen ngajak teman kalian ikut, itu kalian klik ikut. Kalau enggak klik keluar. Pokoknya ada tombol keluar itu berarti teman satu klan kalian tidak diajak ikut war. Nah, di sini aku mengajak anggotaku semua biar nanti kalau ada pemainku yang libur bisa diganti dengan pemain yang lain gitu ya. Jadi bisa kalian terapkan juga di klan kalian masing-masing. Di sini kan 15 versus 15 aku pilih tadi. Nah, kita harus mencari 15 anggota klan untuk diajak war Liga Perang Klan. Di sini Liga Perang Klan kita ada 8 klan ya yang ingin kita ajak war. Jadi selama 7 ronde kita akan menghadapi klan-klan kita yang ada di sini. Jadi kalau kalian bisa menangin pertandingannya, bisa menangi War Liga Perang Klan, kalian bisa nambahin 10 bintang lagi. Jadi total dari bintang yang kalian dapatkan terus tambahkan 10 bintang lagi. Begitu. Jadi nah, di sini ada skor dan papan peringkat. Misalkan di liga ini kalian peringkat 2, nanti kalian bisa dapetin bonus dari medali Liga Perang Klan-nya juga lebih banyak lagi. Dan semakin kalian naik ke liga yang tinggi, maka perolehan dari medali Liga Perang Klan ini bisa lebih banyak lagi. Nah, cara untuk nambahin medali Liga Perang Klan ada di video atas, jadi kalian cocok tontonin fokus untuk di medali Liga Perang Klan. Di sini kita hanya fokus ke Liga Perang Klan-nya aja. Oke. Nah, di sini untuk Liga Perang Klan-nya dibagi 7 ronde tadi ya. Jadi setiap ronde kita akan menghadapi klan yang ada di dalam grup tersebut. Jadi usahakan kemampuan kita semaksimal mungkin untuk menghadapi tim lawan. Ya, ada terkadang ada yang TH-nya lebih tinggi dari kita itu, tapi tetap semangat. Cari strategi gimana kalian harus bisa mendapatkan bintang dan bisa memenangkan pertempurannya. Karena di Liga Perang Klan ini dikenal dengan Liga War Klan yang gak adil gitu ya. Kadang teman-teman kita, satu klan kita itu TH9, 10, 11, malah di sana tadi bisa di klan lawan itu bisa TH15, 14, 13. Waduh, ngeri banget. Mungkin teman-teman kalau ada pengalaman ketika menghadapi
klan yang TH-nya lebih tinggi dari kita, langsung aja kalian tulis di kolom komentar gimana cara untuk menghadapinya. Begitulah cara main Liga Perang Klan COC dan cara daftar Liga Perang Klan COC. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.